Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Supaya pembelajaran pada hari ini lebih bermakna, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Dan sebagai wujud bahwa kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, lagu nasional yang akan kita bawakan pada hari ini adalah Dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam semangat. Bertemu lagi dengan saya, Wahyu Adi Sukresno, dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 11 program studi IPS. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenai revolusi besar dunia serta pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Kalau minggu lalu kita sudah belajar revolusi Amerika, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai revolusi Perancis. Nah, sekarang apa itu revolusi Perancis? Revolusi Perancis merupakan sebuah gerakan yang menuntut perubahan besar di Perancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai dengan tahun 1799. Nah, gerakan ini ditandai dengan jatuhnya monarki absolut di bawah kepemimpinan Raja Louis XVI dan dipelopori oleh kaum demokrat. Nah, kaum demokrat ini merupakan kaum yang berpihak kepada rakyat jelata.
dan menginginkan jatuhnya atau dihapusnya monarki absolut dari negara Prancis. Nah, mereka ini mempunyai semboyan yang luar biasa. Semboyan tersebut adalah liberté, égalité, dan fraternité. Nah, semboyan ini juga menginspirasi negara-negara di wilayah Eropa serta menginspirasi negara di kawasan Asia Afrika untuk dapat menentukan nasib mereka sendiri berdasarkan kebebasan individu. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang dari munculnya revolusi Prancis ini? Setidaknya ada dua faktor ya yang mempengaruhi ya yang menjadi latar belakang dari munculnya revolusi Prancis ini. Yang pertama adalah faktor umum dan yang kedua nanti ada faktor khusus. Nah, kita mulai dari yang faktor umum dulu. Nah, dari segi faktor umum, munculnya gerakan revolusi Prancis ini dikarenakan yaitu sistem pemerintahan Prancis yang bersifat monarki absolut. Nah, gambaran absolut itu terlihat dari ungkapan Raja Louis XIV, Le État c'est moi, artinya adalah negara adalah saya. Nah, dari ungkapan tersebut maka sudah terlihat bahwa raja itu memiliki kekuasaan yang mutlak, artinya kekuasaan penuh yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan pada revolusi Prancis ini itu terjadi pada masa kepemimpinan Raja Louis XVI dengan ciri-ciri yaitu menyatakan bahwa Raja Louis XVI itu adalah raja yang bergelar Raja Matahari. Yang kedua, Raja Louis XVI ini merupakan wakil Tuhan di dunia, sehingga rakyat itu harus mentaati segala peraturan yang dibuat oleh Raja Louis XVI. Nah, yang ketiga, bahwa pemerintahan Raja Louis XVI ini berjalan tanpa undang-undang konstitusi. Dan yang keempat, pemerintahan tersebut berjalan tanpa adanya pengawasan dari parlemen. Nah, selanjutnya yang kelima itu tidak ada pengadilan dan kepastian hukum. Inilah nanti yang akan menjadi pokok penting dalam revolusi Prancis. Sehingga apa? Ketika kekuasaan raja ini bersifat mutlak, maka akan banyak terjadi penyelewengan atau penyimpangan di dalamnya. Misalkan apa? Yaitu korupsi. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya yaitu apa yang menjadi faktor khusus dari munculnya gerakan revolusi Prancis ini. Nah, faktor khusus tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, di mana ketika Raja Louis XVI ini naik tahta, negeri Prancis saat itu dilanda krisis ekonomi yang sangat hebat. Jadi banyak kasus kelaparan di seluruh negeri yang disebabkan karena gagal panen dan wabah penyakit yang menimpa ternak masyarakat di wilayah Prancis. Sehingga apa? Kebutuhan pokok itu semakin naik. Sedangkan pada saat itu pemerintah Prancis ini tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Kondisi negara yang sedang terlilit hutang akibat perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis dalam merebut koloni di seberang lautan. Nah, akibat dari perang 7 tahun ini maka diterapkannya pajak yang sangat tinggi terhadap rakyat. Jadi pada waktu itu rakyat sudah krisis ekonomi, ditambah pajak yang tinggi sebagai biaya perang 7 tahun. Nah, yang kedua adalah lemahnya pemerintahan Raja Louis XVI. Jadi Raja Louis XVI ini cenderung merangkul para kaum bangsawan dan klerus dalam pemerintahnya. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena Raja Louis ini takut dikudeta. Akhirnya apa? Raja Louis ini lebih mengakomodasi kepentingan para bangsawan dan klerus sehingga dia mengesampingkan kepentingan negara dan bangsa. Hal ini terlihat ketika para bangsawan dan klerus ini sangat provokatif sekali terhadap permasalahan yang ada di dalam istana kerajaan. Lemahnya kepemimpinan Raja Louis XVI ini sudah terlihat ketika dia ketika awal naik tahta. Ketika itu Raja Louis ini justru membentuk kembali parlemen yang sudah dibubarkan. Nah, inilah yang akan menghambat kebijakan-kebijakan dari Raja Louis itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah gaya hidup istana yang bermewah-mewahan. Jadi ketika negara Prancis dilanda krisis ekonomi yang begitu parah ya pada saat itu,
Istana ini malah hidup dengan gaya bermewah-mewahan. Bahkan permaisuri dari Raja Louis ke-16 yang bernama Marie Antoine ini selalu menghamburkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Dan Raja Louis sendiri itu lebih mementingkan berburu rusa atau mengejar hobinya daripada mengurusi serius permasalahan negara. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah pengaruh dari revolusi Amerika, di mana pada saat itu Perancis ini membantu Amerika untuk memerdekakan diri dari jajahan Inggris. Ketika pulang ke negaranya, para pasukan Perancis ini menemui negaranya dalam kondisi yang bisa dikatakan hancur. Jadi rakyat Perancis pada waktu itu bertekad untuk membangun kembali negara tersebut seperti yang diilhami dari revolusi Amerika. Nah, uniknya dari revolusi Amerika ini diilhami oleh gagasan abad pencerahan yang sebagian besar ide tersebut berasal dari para pemikir Perancis. Contohnya adalah Montesquieu, ada lagi Voltaire, dan ada lagi Rousseau. Nah, itulah faktor khusus dan faktor umum latar belakang munculnya gerakan revolusi Perancis. Selanjutnya adalah bagaimana jalannya revolusi Perancis ini. Jadi jalannya revolusi Perancis ini bermula dari tanggal 5 Mei tahun 1789. Ketika itu, Etats Generaux atau sebuah lembaga parlemen Perancis ini menggelar sebuah sidang yang bertempat di Versailles. Nah, sidang tersebut diwarnai kericuan dan silang pendapat antar anggota, di mana yang menjadi pokok permasalahannya yaitu ketidaksepakatan mengenai pemungutan hak suara serta pengambilan keputusan. Nah, golongan bangsawan dan golongan klerus ini menginginkan bahwa satu golongan ini diwakili oleh satu suara. Nah, usulan tersebut ditentang oleh golongan rakyat yang menurutnya bahwa satu suara satu golongan ini dirasa tidak masuk akal. Mengapa demikian? Karena sebagian besar rakyat Perancis ini merupakan rakyat biasa. Sehingga menurut golongan rakyat itu bahwa dalam hal pengambilan hak suara ini harus proporsional. Nah, akan tetapi usulan dari golongan rakyat ini ditentang oleh kaum bangsawan dan kaum klerus. Sehingga apa? Dalam sidang tersebut menemui jalan buntu dan ditutup dengan tanpa hasil. Nah, dalam sidang parlemen ini terdapat satu tokoh yang sangat berpengaruh sekali. Jadi tokoh tersebut bernama Emmanuel Joseph Sieyès. Dia ini adalah tokoh yang peduli dengan rakyat dan mewakili parlemen dalam bagian golongan rakyat. Nah, menanggapi hal tersebut, maka selanjutnya golongan rakyat aktif melakukan propaganda dan diskusi secara terbuka demi kemajuan negara Perancis untuk meruntuhkan monarki absolut itu sendiri. Maka pada tanggal 17 Mei tahun 1789, Emmanuel Joseph Sieyès ini mempelopori sebuah sidang yang dihadiri oleh seluruh golongan rakyat. Dan pada sidang tersebut itu membentuk sebuah komunitas yang dinamakan Komunes. Dan pada tanggal 17 Juni tahun 1789, Komunes ini merubah namanya menjadi Majelis Nasional dengan tugasnya yaitu membatasi kekuasaan Raja Prancis atau Raja Louis ke-16. Bagi Raja Louis ke-16 sendiri, keberadaan dari Majelis Nasional ini akan mengancam kewibawaan dan kekuasaannya. Maka dari itu, Raja Louis ke-16 ini memerintahkan untuk menutup rapat yang digelar atau yang dipelopori oleh Emmanuel Joseph Sieyès ini. Sehingga akhirnya rapat tersebut dialihkan ke sebuah tempat terbuka atau yang dinamakan dengan lapangan tenis. Sehingga nanti ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Sumpah Lapangan Tenis. Sumpah Lapangan Tenis ini merupakan tindakan yang revolusioner yang menyatakan bahwa rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya apa? Bukan seorang raja yang memegang kekuasaan tertinggi. Nah, berbagai tindakan yang dilakukan oleh rakyat ini memaksa Raja Louis ke-16 untuk berkompromi. Jadi pada saat itu, Raja Louis ke-16 ini memerintahkan kepada kaum bangsawan dan kaum klerus untuk dapat bergabung pada golongan ketiga atau golongan rakyat
pada Majelis Nasional. Nah, Raja Louis XVI ini juga mengeluarkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa satu suara itu satu kepala. Nah, keberhasilan tersebut membuat dukungan terhadap Majelis Nasional ini terus mengalir, sehingga pada tanggal 9 Juli tahun 1789 Majelis Nasional ini mengganti namanya menjadi Majelis Konstituante Nasional yang bertugas untuk menyusun konstitusi negara. Keberadaan dari Majelis Konstituante Nasional ini semakin melemahkan kekuasaan Raja Louis XVI, sehingga muncul isu akan kudeta terhadap Raja Louis XVI. Nah, menanggapi isu tersebut, maka mulai disebar militer-militer dari pasukan Perancis yang tersebar di wilayah Paris dan Versailles. Sementara itu, Majelis Konstituante Nasional ini tetap menggelar sidang selama bulan Juli tanpa henti. Nah, dengan demikian, maka Raja Louis XVI ini tidak ada kesempatan untuk dapat membubarkan sidang tersebut. Di luar sidang pertemuan yang digelar oleh Majelis Konstituante Nasional ini, masa itu sudah berkumpul dengan jumlah yang sangat besar sekali. Sehingga hal ini membuat Raja Louis XVI harus mengirimkan pasukan untuk membubarkan masa yang berkumpul di luar gedung pertemuan. Pasukan dari Raja Perancis ini sudah disambut oleh perlawanan rakyat Perancis, dan perlawanan tersebut menandai sebuah peristiwa besar dalam sejarah Revolusi Perancis, tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 1789 terjadi banyak kerusuhan, penjaraan, dan berbagai bentuk kriminalitas, serta pada hari itu juga terjadi penyerbuan penjara Bastil. Nah, penyerbuan rakyat ke penjara Bastil ini merupakan sebuah simbol bahwa penjara tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Dan di penjara tersebut pula terdapat tahanan politik yang ditahan oleh Raja Louis XVI. Penyerbuan penjara Bastil ini menandai runtuhnya monarki absolut di Perancis. Sehingga setelah penyerangan penjara Bastil ini, maka Majelis Konstituante Nasional ini mengambil alih pemerintahan dan membentuk sebuah pemerintahan transisi. Nah, di dalam pemerintahan transisi ini terdapat tokoh-tokoh yang cukup revolusioner. Di antaranya adalah Mirebeau dari gulungan bangsawan, ada lagi Lafayette dari gulungan bangsawan, dan Emmanuel Joseph Sieyès itu dari gulungan klerus. Gelombang revolusi ini cepat menyebar ke seluruh negara Perancis. Dengan merayakan kegembiraannya, maka para petani di Perancis ini menjarah atau membakar rumah-rumah para penagih pajak dengan menyerukan semboyan yaitu Liberté, Égalité, Fraternité. Liberté artinya adalah kebebasan, Égalité adalah kesetaraan, dan Fraternité adalah persaudaraan. Nah, akhirnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1789, Majelis Konstituante Nasional ini membubarkan gulungan rakyat dan sekaligus mengakhiri praktik feodalisme di negara Perancis. Nah, dalam perkembangannya, Majelis Konstituante Nasional ini juga menghapus kewenangan Gereja Katolik dalam hal menarik pajak hak para klerus dan menyita segala aset yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Dan puncaknya pada tanggal 27 Agustus tahun 1789, Majelis Konstituante Nasional ini mengumumkan hak-hak manusia dan rakyat, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, itulah sekilas dari jalannya Revolusi Perancis dan faktor yang menjadi latar belakang munculnya Revolusi Perancis. Nah, pada Revolusi Perancis ini nanti akan dijelaskan juga mengenai kondisi Perancis pasca revolusi. Nah, itu akan saya sampaikan pada materi berikutnya. Nah, mungkin itu untuk materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kelas online Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.